sudah banyak membahas tentang rasa iri dengki, Cak. Itu sangat luas sekali ya, dari mulai ciri-ciri orang-orang yang iri dan dengki. Nah sebenarnya nih, Cak, iri sendiri itu, Cak, berpengaruh gak sih sama kita sebagai manusia dengan rasa bersyukur, Cak? Sangat. Bapak sekali ngomong sangat doang. Sangat terus puncat ke sini. Saya akan menindaklanjuti berpengaruh atau tidak. Sangat. Sangat berpengaruh. Jadi begini ya. Iri itu harusnya gak perlu kalau ada tahu persis bagaimana hidup ini. Karena organ tubuh kita ini mengajarkan kita untuk tidak iri. Misalnya. Ya. Mata. Ya. Mata itu hanya untuk melihat. Memang dia tidak bisa mendengar. Oh iya benar. Iya benar memang. Fungsinya, mata kan begitu. Iya. Ya. Telinga. Hanya untuk mendengar. Ya. Jantung. Hanya untuk memompa darah. Ya. Nah kalau hati. Hanya harus di depan. Fungsinya hanya di depan. Loh. Kalau hanya ditaruh di belakang jadi ati. Kalau di tengah ati. Pak, tadi kan dari urutannya, Pak, Bapak melok. Pertama urutan fungsi, urutan fungsi, urutan fungsi. Bapak urutan huruf. Artinya nggak perlu ngiri. Kalau ngiri bisa kacau. Contohnya seperti wah, itu. Wah, luar biasa sekali. Bisa. Sebentar, kita ini kayaknya kehadiran kita ini pada malam hari ini kurang lengkap. Kalau tidak ada seorang bintang tamu cantik yang punya problematika masalah iri dan dengki. Oh iya ya. Mau langsung saja kita panggilkan. Boleh, boleh. Ini dia, Kezia Karaloy. Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk buat proyek sinetron. Ah bohong, bohong. Sekarang lagi sibuk syuting. Ya, ya di sini. Ya kan sekarang, Pak. Ya maksudnya akhir-akhir ini. Oh. Calon Tong? Iya. Itu tadi ada apa ya? Kok ada bunyi tapi nggak ada orangnya? Kamu tidak bisa melihat wujudnya? Enggak. Tenang, tenang. Sebentar ya. Iya. Nah, sekarang kamu lihat itu. Sebelah wanita yang pakai hijab. Dan sebelahnya ada wanita berambut panjang. Di tengahnya ada seonggok manusia. Sebentar, seonggok ya. Seonggok ya, Kak. Orang itu bukan seonggok, Pak. Apa dong? Sepotong. Loh, sama aja. Ini motivator apa paranormal sih, Pak? Kok bisa buka mata batin, Pak? Iya, saya bisa membantu apapun. Kalau talang bocor, saya juga bisa. Merangkap kuli ya. Kezia, silakan duduk di sana. Silahkan duduk. Masa ada suara nggak ada wujud. Iya, suka jujur ya, Cak. Bisa gitu. Saya berusaha sabar nih, Pak. Oh. Tau-tau ngelempar aja udah. Lempar pertanyaan. Itu yang diharapkan, tapi tabar. Sabar dulu nih, Akbar. Sabar. Akbar yang sabar, jadi tabar. Oh, iya, iya. Akbar sabar dulu ya, karena Kezia nih bintang tamu di sini punya spesial untuk bertanya langsung ke Cak Lontong. Iya. Oh boleh, silakan. Boleh, mau langsung tanya. Iya, aku pengen nanya, tapi sebelum aku tanya tuh aku pengen kayak apa ya? Pengen bertanya. Loh. Sebelum aku ingin. Bentar, sebentar. Ini. Sebelum saya tanya, saya tuh pengen banget bertanya. Iya. Kalau saya boleh tahu pertanyaan kamu sebelum kamu tanya itu apa? Pertanyaan sebelum aku tanya itu aku mau nanya kalau iri itu ada hal positifnya apa negatif sih, Calon Tong? Sebenarnya, kalau kita pikir-pikir, lebih banyak negatifnya. Oh, berarti iri itu merugikan diri kita dong, Cak? Lebih banyak, bukan berarti dia tidak ada manfaatnya. Ada, tapi lebih banyak merugikannya. Contoh. Contoh. Ya, saya langsung contoh aja, karena kalau nggak contoh itu nanti susah membayangkan. Orang contoh aja juga susah nyarinya. Iya, iya, benar. Jadi, apa contohnya, Pak? Misalnya ini, misalnya sederhana saja. Biasanya iri itu kan yang paling bisa kelihatan kan bersifat fisik. Ya. Misalnya kita punya tetangga baru beli motor. Ya. Kita ngiri atau istri ngiri, minta dibelikan motor yang sama persis dengan tetangga. Ya. Nah, ini kan sebuah tantangan. Ya.
Ya kalau punya uang, kalau nggak punya kan harus nabung dulu. Ya. Betul. Ya kalau harganya murah, kalau mahal, nabungnya ya. Kan lama. Ya. Sudah ngumpulin berbulan-bulan, kumpulin uang 20-an juta, ternyata apa? Motor tetangga nggak dijual. Hah? Rugi, buang waktu, ngumpulin uang, nggak dapet yang diharapkan. Loh, kan bisa beli motor yang lain, Pak. Tuh kan pengennya punya seperti tetangga. Kan, kan banyak produksinya sama. Banyak Pak. Ada. Tapi kan plat nomornya beda. Oh iya. Iya. Gak bisa. Bukan tetangga. Itu. Itu jadi ya Caya. Gitu. Jadi merugikan kalau yang namanya iri itu ya. Ya kalau pas dijual kalau enggak kita nggak bisa dapat yang kita harapkan. Emang harus yang itu banget Pak. Iya. Emang harus yang itu banget motornya. Padahal sudah saya kasih tahu itu kan nggak harus persis. Dia ngotot. Ini tetangganya siapa sih Pak? Gak tahu. Tapi ternyata Cak, itu kan merugikan, berakibat merugikan pada diri sendiri. Mungkin juga bisa juga ke orang lain. Tapi Cak, saya ini punya data-data Cak. Akibat iri. Ya. Ya. Bisa enggak? Ya. Ya ini adalah waktunya calon tuh untuk menjelaskan. Biar kita semua jelas, Kezia juga jelas. Coba kita lihat ini datanya Cak. Cak sebentar Cak, boleh dijelaskan? Tahu aja baru sekarang. Ini ya, akibat iri hati. Pertama, atau langsung terakhir ya? Pertama dong, Cak. Dari atas dulu dong. Dijelaskan dari atas. Ya, ya. Gak masalah kalau memaksa dari atas juga. Emang harusnya dari atas. Ya, semua dimulai dari atas, Pak. Ya, ya. Pertama, deteorisasi. Apa itu, Cak? Deteorisasi itu tidak mengikuti teori. Oh. Orang iri itu biasanya cenderung berusaha mengejar keinginannya secepat mungkin. Oh. Jadi kadang-kadang teori-teori itu diabaikan. Inilah yang sering menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Deteorisasi, paham ya? Misalnya, misalnya ini harusnya kalau kita pengen punya sesuatu ketika kita tidak mampu harus dengan cara menabung, dengan cara mencicil. Itu teorinya. Oh, secara teorinya begitu ya, nah, Cak ya? Tapi deteorisasi ini tidak mengikuti teori itu. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk secepatnya memiliki yang kita inginkan. Makanya ada orang nyolong, ada korupsi itu karena apa? Iri. Enggak ya, karena nyolong karena korupsi. Kan lagi ngejelasin ini. Awalnya bisa karena iri. Gitu ya. Ini pinter banget nih Pak Musa. Pinter ya? Ya saya. Bukan sebelahnya. Yang kedua. Nefritis. Nefritis. Dari kata apa itu Pak? Bahasa mana ya? Nefrit. Nefri. Nef. Artinya? Nef. Nefrit. Secara bahasa itu artinya apa? Pemahaman. Oh juga tahu. Oke berarti ketiga ya. Yang dua belum selesai. Penonton tadi, udah tahu tadi katanya. Tadi katanya tahu. Yang kedua. Cara mengartikan seperti itu saya juga bisa maksudnya. Yang lain dong seperti Denny bilang tadi. Iya, iya. Kadang-kadang kondisi-kondisi tertentu itu membuat kita memaksa. Ya kan? Kalau batas itu kita lampaui kemampuan kita, kita bisa loss of power. Oh. Apa artinya? Artinya apa? Kan Bapak. Enggak maksudnya dia lagi berbicara apa ya artinya gitu. Bisa kata tanya yang tidak perlu dijawab. Oh. Apa itu artinya? Oh, itu loh maksudnya. Apa, Cak? Lah iya apa? Oh, itu berarti perlu dijawab dong, Cak. Bapak nanya. Jadi gini. Kita kondisi... tuh punya kekuatan lebih kalau dalam kondisi terpaksa gitu. Iya. Enggak gitu. Tadi katanya gitu. Saya coba menjabarkan, iya. Pak. Nah, tapi enggak gitu. Coba lagi. Siapa tahu. Maksudnya tadi kan Bapak bilang kita enggak sadar ternyata kita punya kekuatan. Misalnya kalau kita lagi kepepet ternyata kita punya kekuatan yang lebih. Kalau kita lagi dikejar anjing, ada tembok tinggi. Biasanya kita enggak bisa lewatin tembok itu. Tapi karena dikejar anjing tentu kita bisa naik. Bisa seperti itu atau tidak, Cak? Itu apa enggak maksudnya? Malah pinteran dia, Pak. Kita ngikut dia aja, Pak. Pinteran dia.
Bukan masalah pinter, dia keliru. Duh, oh, keliru. Yang kenapa dimaksud bukan itu. Oh, yang mana? Nah itu juga aku nggak ngerti. Jadi nefritis itu bukan kita punya kekuatan di bawah sadar, bukan. Oh. Jadi kita sudah melampaui batas di mana kita tidak boleh melakukan itu. Oh. Nah, benar nih. Benar. Anda pernah melihat MotoGP balapan itu? Iya. Kenapa? Kenapa ada seorang pembalap yang jago banget, motornya juga teruji, bisa jatuh? Karena dia memaksakan di luar batas. Anda tahu Marquez? Marquez! Marquez! Kok jadi ada so-nya? Marquez, Pak. Kalau Marquez itu buah yang di Jawa Tengah. Marquez itu kemarin ketika babi diselip Rossi, saking nafsunya dia ngebet, tiba-tiba kepleset. Ya kan? Itu karena dia melebihi batas. Nah, nefritis itu seperti itu. Sebenarnya ini awalnya dari kritis, cuma kritisnya diganti F. Kritis jadi ya? Nah, nanti nek, kalau ditetap K, kesannya jadi Jawa. Nek kritis. Biar keren dibikin nefritis. Jadi dia diambang batas. Kalau melebihi itu bisa kritis kondisi. Terus? Ketiga, pertusis. Per itu tiap, tu itu sebenarnya dua. Oh dua, tu tiap gitu tulisannya ya? Pertusis. Sis ini sebenarnya apa ya, panjang itu. Maksudnya apa? Kok panjang? Sis itu panjang. Kok panjang? Yang mengandung kata-kata sis itu biasanya panjang. Maksudnya? Contohnya? Sosis. Ya. Bener-bener. Terus. Apalagi, pokoknya pakai sis. Tongsis. Oh, iya. Ayo sebutin lagi. Biar waktunya... Kumis. Kumis. Biar waktunya habis cepet. Jadi, pertusis. Ya itu apa artinya? Nah, pertusis. Jadi ketika kita punya dua keinginan dalam jangka panjang di saat yang sama, kita harus bisa membagi-bagi. Oh. Paham ya maksud dia ya? Maksud Bapak dong. Ini juga bukan maksud saya ini. Ini maksud dia. Wah, ya? lanjut deh. Nah, itu gitu loh. Kayak nggak mau disalahin banget sih, Pak. Paham ya maksud dia? Maksud saya dong. Kan ini jelasin Bapak. Ya, itulah. Iya. Lumbago. Ya. Lumbago. Lumbago ini kalau ini sebenarnya dari bahasa Spanyol ya. Tapi yang sudah diinggriskan. Jadi? Dan diterjemahkan ke? Bahasa Indonesia. Lumbago. Lumayanlah bagi-bagi. Pak yang serius, Pak, beneran. Ini nggak serius gimana? Ini nggak serius gimana? Nggak bercanda. Lumbago itu kalau kita lumayan bagi-bagi pada tonggo. Itu artinya apa? Kalau kita perhatian dengan tetangga, kita nggak perlu iri. Karena Anda nggak mau bagi-bagi pada tetangga, makanya bisa iri. Ini Kezia, paham ya? Kezia sepertinya mulai paham dari wajahnya ya. Nah, tuh, ya tuh. Kelihatan banget. Ya kan? Dia pengertian ke orangnya, jadi gampang ngerti. Pengertian itu memalumi. Yang ketiga, nah ini bahasa mana ini ya? Pilek. Saya nggak tahu pilek. Pilek itu flu. Oh, itu pilek itu. Kan Bapak tugasnya yang jelasin. Saya tuh yang susah-susah ngerti, kalau yang sederhana malah gini. Suka bingung ya, Cah ya? Bapak jangan asal ngomong, Pak ya. Saya sudah terbiasa ikut ceramah Bapak beberapa kali. Bapak sering ngaco, sering saya cocokkan. Ini sudah saya Google, Pak, artinya benerannya ini. Wah. Ayo. Wah. Tadi Bapak ngomong deteorisasi apa? Melenceng dari teori, kan? Tidak sesuai teori. Deteorisasi adalah kemunduran atau penurunan mutu atau mental kemunduran mental. Ayo. Apa? Apa nggak ada? Apa? Gini loh, Dek. Apa? Nggak ada sama-samanya. Kok salah ya dia yang jelasin salah. Salah nih, coba googling. Bukan nih, kalau nggak percaya nih. Kebanyakan penonton selalu menerima kata-kata itu secara bulat. Gini. Coba jelaskan. Anda kemunduran mutu kualitas itu. Iya, kemunduran ininya. Mental. Mental, Pak. Ya mental. Sekarang saya tanya, secara teori, Anda belajar di sekolah itu pakai teori nggak? Pakai. Anda harus siap mental menerima teori itu kan? Iya. Nah kalau Anda tidak bisa menerima teori-teori itu, berarti kan Anda punya kemunduran mental. Benar. Ini luar biasa ya, benar. Ada kaitannya. Ada, selalu ada kaitannya. Oke. Kita masih nyerah nih, boleh.
Nih, sekarang ya, tadi apa? Nefritis? Nefritis. Nih, Bapak panjang lebar jelasin nefritis apa tadi? Lupa. Saya masih ingat. Nih, di luar kemampuan. Katanya. Di luar kemampuan. Kondisi dipaksakan di luar kemampuan. Baca sendiri nih, apa itu nefritis? Nih, nefritis itu baca tuh. Tadinya kritis, jadi nih, dengerin, Pak. Nefritis adalah kerusakan pada bagian glomerulus ginjal akibat infeksi kuman, umumnya bakteri Streptococcus. Akibat nefritis ini, seseorang akan menderita uremia atau edema. Ini penyakit, Pak. Makanya saya bilang, kalau Anda terserang itu, kondisi Anda pasti kritis, kan? Iya, kritis bisa. Itu penyakit yang bikin kondisi kritis itu. Tapi ini ginjal loh, Pak. Ini ginjal. Penyakit yang ada di ginjal. Iya, bikin Anda kritis. Percaya nggak? Kalau nggak, silahkan dicoba. Oh, jangan-jangan. Bapak tadi nerangin bukan itu, Pak. Oh, itu kan hanya detail teknisnya. Kalau ini kan hanya efeknya kritis tadi. Masih penyebab bisa ngeles ya? Bapak jelasin pertusis apa? Ya, kalau ada dua, apa tadi ya? Kalau ada dua dalam jangka panjang harus bisa dibagi-bagi konsentrasi. Hmm. Konsentrasi ini ya, pertusis, Pak. Batuk rejan, infeksi bakteri pada paru-paru, saluran pernafasan yang mudah sekali menular. Apa? Wah, sebentar, Cak. Nah, ini sebentar. Yang pertama apa? Batuk rejan. Yang kedua? Infeksi bakteri paru-paru. Nah, berarti ada dua kan? Batuk rejan dan infeksi paru-paru. Nah. Ini penyakit yang pasti jangka panjang. Nah, makanya harus konsentrasi salah satu biar nggak cepat parah kondisinya. Cari yang dia nggak bisa jelasin. Tari, Pak. Apa tadi? Lumbaku. Apa tadi, Pak? Lumayan bagi-bagi sama Tom. Iya. Lumbaku adalah nama lain dari sakit pinggang. Atau merupakan jenis penyakit neurologis paling umum. Nih apa nih? Ayo. Itu sakit saraf. Pinggang? Ya, itu neurologi itu berhubungan dengan saraf. Ya, nih Bapak bagi-bagi apa? Gini loh. Anda ini nggak ngerti tuh apa. Jadi ya, saya kasih tahu, rematik itu termasuk salah satu penyakit pinggang. Iya. Ya kan? Kenapa Anda rematik? Karena kurang gerak. Iya. Kenapa Anda kurang gerak? Karena Anda kurang silaturahmi. Oh. Nah, kalau Anda sering bagi-bagi sama tetangga, Anda sering gerak, sering silaturahmi, sakit pinggang hilang. Wow. Apa itu? Wow, ganteng. Kalau Anda memang wow. Wow banget. Tuh. Pinter semuanya, benar. Wow. Terima kasih loh. Dengan adanya penonton-penonton kritis seperti Akbar, itu semakin menunjukkan bahwa calon tuh seorang motivator yang luar biasa. Iya. Ngarangnya luar biasa. Nah, Kezia sekarang balik lagi ke Kezia. Enggak, tolong. Ya? Ini bisa cepet-cepet dihilangin, guys. Bisa. Hilang. Hilang. Udah hilang. Berarti sebelum mereka ingat sadar, lagi ya. Dia salah. Iya, sadar kan kalau salah. Oh, enggak, saya kan bisa menjelaskan. Pertusis apa pertusis? Ya, kalau ada... Sudah dijelaskan. Sekarang ini waktunya untuk Kezia untuk bertanya kembali. Jangan. Masih banyak masalah-masalah lain yang harus dipecahkan. Iya, banyak banget calon tong. Ya. Tapi aku tuh ngeliat calon tong tadi tuh motivatornya tuh nyata banget, hidup banget. Aku seneng banget, jadi aku pengen apa ya? Aku pengen curhat sama calon tong. Ya, silakan, silakan. Jadi tuh gini calon tong. Aku tuh suka iri sama manajer aku. Karena manajer aku ini kan, jadi kita tuh ada satu manajemen. Dan dalam satu manajemen itu ada banyak artis. Manajer aku tuh suka ngasih job ke aku, gak sebanyak dia ngasih job ke artis yang lain. Satu manajemen. Itu kan gak adil gitu. Padahal di manajemen aku tuh orangnya cuma ada dua. Kamu ngiri berarti ya? Aku ngiri. Karena job temanmu itu lebih banyak daripada kamu. Iya. Sekarang saya pengen tanya, kamu lebih seneng punya job banyak atau punya uang banyak? Jujur ya. Pasti uang. Iya. Artinya apa? Artinya kamu jelas sudah pasti punya uang lebih banyak daripada temenmu yang punya job banyak tadi. Kenapa, Cak? Kok bisa kayak gitu? Nah, gini, logikanya begini. Job temenmu kan banyak. Yeah. Kamu lebih sedikit jobnya. Yeah. Berarti kan kamu lebih banyak waktu nganggur. Artinya kamu lebih mempunyai banyak waktu. Padahal waktu adalah uang. Time is money. Yeah. Berarti kalau kamu lebih banyak punya waktu, artinya kamu lebih banyak punya uang. Kamu lebih banyak punya uang. Tidak terduga ya. Oh my God,
duit aku berarti banyak ya? Lebih banyak daripada temenmu. Yes, ini sebenarnya. Pak, cak. Ya. Kan dia jobnya aja nggak ada, uangnya dari mana? Jobnya aja nggak ada. Anda ini tidak bisa menganalogikan sesuatu. Time is money. Dia nggak ada job berarti kan nganggur. Yeah. Nganggur kan punya banyak waktu. Padahal time is money. Waktu adalah uang. Berarti punya dia banyak waktu. Berarti punya banyak uang. Oh. Wow, uangnya dari mana? Bener kata Ben, uangnya dari mana? Bener kan? Bener, memang bener. Bener. Bener banyak apa? Uang. Banyak. Dari tadi. Loh, tadi sudah bener, jelas kan? Bener, bener. Tuh. Time is money. Artinya waktu adalah uang. Oke, setelah ini kita akan memberikan kesempatan untuk penonton yang ada di studio untuk langsung bertanya. Nah, tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Anda iri kalau melihat? Teman saya iri. Orang lain iri pada Anda? Nah. Anda iri? Ini kasus yang langka ya, Caya? Ini langka ini. Dia iri teman terhadap saya kadang suka iri sama saya. Nah, saya iri tuh ngelihat teman yang lagi iri sama saya.